Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas mengenai error-error apa saja yang ada di HD785/7. Terima kasih buat subscriber yang telah membahas dan telah memberikan komen dan telah memberikan masukan kepada saya, dan saya ingin minta bantuan untuk game apa saja sih error yang terdiri dari error 01, error 02, dan error 03, dan apa aja yang muncul di layar monitor, serta tindakan-tindakan apa aja yang dilakukan operator. Harus tahu error 01 itu bagaimana, error 02 itu bagaimana, error 03 itu bagaimana. Nah, pada video kali ini saya membahas hal semacam. Apa sebelum video ini kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang sudah mensubscribe dan membunyikan loncengnya, dan bagi yang belum, harap di itu diklik tombol subscribe dan loncengnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas dan kita ikuti video ini sampai habis agar tidak salah pengertian. Baiklah, kita mulai sekarang. Baiklah teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yaitu error 01. Di error 01 ini, itu bersangkut paut dengan maintenance. Dan gambar apa nanti yang akan muncul di layar monitor, itu hanya satu gambar, yaitu maintenance book. Nah, maintenance book itu menggambarkan dan mengartikan yang disebabkan oli dalam oli pan kurang ataupun filter oli engine itu minta dibersihkan, atau oli transmisi sudah waktunya ganti, oli pendingin brake juga waktunya ganti. Yang jelas ini bersangkut paut dengan servis ya. Jadi kita cukup melaporkan saja sebagai operator, tindakan kita adalah melakukan pelaporan kepada pengawas di lapangan ataupun ke mekanik. Dan apabila nantinya mekanik bilang pakai saja sementara, nah kita nggak masalah, nggak usah ragu, kita pakai saja. Yang penting kita intinya prosedurnya sudah laporan, karena itu masih layak dioperasikan. Tapi kalau mekanik suruh bawa ke perbaikan, ke workshop atau gimana, ya kita ikuti. Baiklah, untuk selanjutnya kita mengarah ke error 02. Di error 02 ini bersangkut paut dengan temperatur. Temperatur itu adalah suhu. Biasa yang muncul di monitor ataupun alarm yang keluar di monitor itu adalah display, dan gig itu akan naik ke warna merah. Apa-apa saja gig yang akan naik untuk mengenai suhu atau temperatur ini, yang pertama itu yang kemungkinan muncul ataupun yang kemungkinan naik ataupun berbunyi, itu yang pertama biasanya adalah engine temperatur gig. Engine temperatur gig ataupun bahasa Indonesianya suhu pendingin engine. Engine-nya itu terlalu panas. Nah, jadi itu akan naik dan lampu display-nya itu akan menyala. Central warning juga akan menyala secara bersamaan. Yang kedua, itu kemungkinan muncul
bermasalah itu, yaitu oli tok converter, oli tok converter temperatur jig itu akan naik dan displaynya juga menyala. Dan yang ketiga biasanya adalah oli retarder temperatur jig itu akan menyala, atau apabila kita sering memakai brick secara berlebihan, dia akan naik temperaturnya dan membunyikan alarmnya. Yang keempat adalah oli steering temperatur. Oli steering temperatur itu akan berbunyi, akan naik juga dan keluar gambar yang seperti ini. Itu suhu oli steering. Dan apabila salah satu dari ini bermasalah, bunyi yang ada di layar monitor, maka apa tindakan kita sebagai operator? Itu cukup gampang. Tindakan kita sebagai operator, hentikan sejenak unit, tapi engine jangan dimatikan. Engine jangan dimatikan. Parkirkan tempat yang aman. Engine tetap dinyalakan keadaan idle sampai turun jignya dan menjadi normal sampai tidak berbunyi lagi. Dan setelah normal, kita bisa menjalankan unit itu kembali. Itu cara kita sebagai operator. Saya rasa sudah bisa teman-teman pahami. Nah, jika sudah bisa, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu error 03. Nah, di error 03 ini hal yang paling penting itu adalah kita harus stop. Karena ini wajib. Di error 03 ini kita itu wajib stop. Apabila muncul salah satu gambar ataupun layar ataupun display di monitor itu, salah satu gambar yang saya sebutkan ini. Yang pertama adalah yang sering keluar, yang pertama adalah itu alternator. Alternator itu maksudnya itu baterai, dia keluar gambar baterai. Itu istilahnya perlistrikan itu yang mengarah ke baterai itu ada bermasalah, tidak normal. Antara lain itu adalah tidak ada pengisian arus ke baterai. Nah, itu kita wajib stop. Yang kedua adalah tekanan oli engine, oli engine pressure. Nah, ini tekanan oli engine itu biasa itu kan menyala. Jika itu menyala, kita wajib stop. Karena kemungkinan besar itu terjadi penyumbatan. Jadi oli yang ada di engine itu tidak maksimal. Yang ketiga adalah tekanan oil brake. Nah, oil brake pressure bahasa Inggrisnya. Itu kemungkinan ada penyumbatan juga atau seperti apa sistemnya itu bermasalah, itu wajib kita stop. Yang ketiga, monitor matching. Nah, monitor matching itu salah satu bermasalah di layar monitor. Nah, ini kita harus stop. Yang kelima, nah yang kelima adalah engine system. Nah, nama engine system adalah sistem yang ada di dalam engine itu lagi bermasalah. Nah, itu biar mekanik yang cek dan kita harus stop. Kita tidak tahu permasalahan apa yang di dalam engine. Terus selanjutnya yang keenam adalah sistem transmisi, transmisi sistem. Nah, ini di transmisi itu di sistemnya itu ada bermasalah, jadi harus stop. Retarder system. Nah, selanjutnya yang terakhir itu retarder system. Itu kita harus stop juga. Ini di dalam pengeriman itu, di dalam retarder itu mungkin ada permasalahan yang harus di kita stop. Lampu monitor itu akan menyala, lampu central warning juga menyala, alarm berbunyi, dan lampu display muncul peringatan E03. Itu secara bersamaannya, error 03 muncul di karakter display dan akan berbunyi, serta lampu display pun akan muncul. Ini muncul lampu displaynya itu akan muncul gambar seperti ini, gitu maksudnya. Jadi apabila salah satu dari gambar ini muncul, lampu display muncul yang menggambarkan ini, nah,
Berarti kita sebagai operator mempunyai tindakan, yaitu hentikan unit segera dan matikan engine. Dengar ya, hentikan unit segera, hentikan dan matikan engine. Jangan digerakkan sama sekali, karena nantinya akan berakibat fatal pada engine dan sistemnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih jelas dan ingin berperinci, ataupun masih ada yang belum kurang jelas, ya ketik di layar komentar. Tapi ketik di layar komentar, dan jangan lupa ya, yang bagi belum subscribe, ya di subscribe agar saya bisa lebih semangat membuat konten-konten dan yang bersangkut paut dengan alat berat HD785-7 Komatsu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari bahasa dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena terus terang saja saya